Nampaknya kita hari ni tak ada rezeki ya. Eh, betul lah. Bahar, Balazim, perasan tak? Semenjak dua menjak ni kan, ikan dah tak macam dulu tau. Kalau dulu kita pergi mancing, berpuluh ekor ikan kita dapat. Ha, dah tak ada rezeki kita hari ni saat. Mungkin besok lusa banyak hasilnya. Sabar ajalah. Betul juga kata kau ni, Bah. Rezeki Allah yang beri. Kita hanya berusaha. Kita cuba besoklah. Kau ada rezeki. Kau balik dululah. Belok. Bang, kalaulah macam ni tiap hari, bang, lebih baik abang tak payah pergi menjala ikan. Kalau bagi kucing makan pun tak kenyangnya, bang. Lah, abang nak ke mana tu, bang? Saya bagi awak ikan tu suruh awak makan. Bukan bagi kucing tu makan. Itu saya tahulah, bang. Tapi kalau abang jual pun, siapa yang nak beli ikan kecil abang tu? Dah itu rezeki kita besar. Bawalah bersyukur. Itulah, bang. Bila saya cakap sikit, itu je jawapan abang. Bang, kalau setakat macam tu, bang, saya pun tahu, bang. Abang tak payah nak ajar saya. Kalau dah tahu, kenapa awak bebel? Ya, besar. Awak ni kalau awak dapat tengok batang hidung saya, mulutlah mulut tu. Popet, popet, popet. Awak tahu tak yang saya ni penat? Ha? Dahaga ke? Lapar ke? Yang awak tahu, bebel. Pergi, pergi. Nak minum? Abang nak minum, ya, bang? Ha? Abang pergi dapur, abang ambillah sendiri. Tak kuasa saya nak layan abang. Pedas. Abang rasa dulu, eh. Pah, kalau masih lagi tak pandai nak masak ayam masak pedas ni, dah lama abang terjun lubuk. Eh, abang ni, kenapa cakap macam tu nak terjun lubuk pula? Jangan nak merepek lah, bang. Abang gurau aje lah. Lauk tu tambah lagi. Thank you.
dah. Apa kau buat ni? Banyak kelapa kau kopek-kopek? Kau ni Kasat, tak henti ke nak bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munsat. Aku bukannya nak buat kenduri ke, bukannya nak buat apa. Pak Udah Sahat, dia tempah satu biji dengan aku. Kata dia nak buat kenduri anaknya si Juli tu. Si Juli? Hai. Kawin juga si Juli tu ya. Kecewa. Itulah kau, Saat. Dulu masa Juli tu tergila-gilakan kau, kau ajar mahal pula. Sekarang ni dah kena kebas dengan orang, mau padan dengan muka kau. Siapa yang tak nak? Siapa yang tak nak kat dia? Dia yang tak nak kat aku. Lagipun, aku tahulah. Aku ni kerja orang kampung. Siapa yang nak? Lebih baik kamu tak payah kahwin, Saat. Senang. Tengok macam aku ni. Ada bini pun, dah tak ada macam bini lagi. Dah macam bunyi yang balas ni. Jangan sedih, bang. Tak baik. Bang Lazim. Jangan kecewa, Bang Lazim. Saya faham sangat dengan perasaan abang ni. Besok, apa rancangan? Macam biasalah. Mancing! Tapi, kat mana kita nak mancing? Takkan balik-balik ke apa? Teluk Sabak tu je. Ikan pun tak ada. Haruan batu pun tak ada, kau tahu tak? Batu-batu ada lah. Semalam aku dah jumpa Jali dekat Pekan. Jali cakap dengan aku, dia kata, kalau nak pergi menjala atau mancing, pergilah ke Lubuk Batu Putih. Katanya, siapa yang pergi ke sana, boleh dapat ikan banyak. Bakul-bakul. Bang, Tipah pernah dengar cerita Lubuk Batu Putih tu? Orang kata, tempat tu berpuaka, bang. Jangan, bang. Takut. Bayar pula, Tipah. Yelah, kata orang, siapa yang pergi memancing ke, menjala ke, atau pergi tangkap ikan ke, kalau balik tu alamat memanglah tak selamat. Memanglah. Takutlah, Tipah. Bahar, mungkin betul juga cakap si Tipah ni. Kan? Kau nak pergi ke tak nak ni? Aku tak kata aku tak nak pergi. Tak pergi, kecewa. Bila kita nak pergi? Esok. Pak, Pak ingat tak masa sebelum kita kahwin dulu, abang selalu nyanyi lagu ni. Bersama berdua, dinda ukanda, menjulang cinta asmara. Kenapa ni, Pak? Tak apa-apa, Bang. Pak jangan tipu abang, Pak. Abang dah lama hidup dengan Pak. Abang tengok muka Pak pun abang tahu. Ini mesti ada benda yang Pak nak cakap dengan abang, kan? Betul ke besok abang nak pergi ke Lubuk Batu Putih tu? Abang nak pergi juga ke menjala kat Lubuk Batu Putih tu, bang? Abang ni kan dah tahu tempat tu berpuaka, bang. Buat apa abang nak pergi? Tapi kalau abang degil juga, pergilah, bang. Saya tak larang. Ingat, bang. Kalau jadi apa-apa nanti, abang tanggunglah sendiri. Kan lebih bagus kalau abang pergi ke Pekan, bang, cek kerja. Kerja apa yang aku boleh buat besar? Aku ni tak adalah sampai sekolah tinggi pun. Itu pun ada sekali. Hantar anak makcik kau tu masuk universiti. Itulah aku pertama kali masuk universiti tu, tau. Abang, abang. Nak seribu daya, bang. Tak nak seribu dalih. Kat Pekan tu punyalah banyak kerja. Abang boleh jadi jaga ke? Kerja kat pam minyak macam si Mahmud tu ke? Tak payahlah abang penat-penat nak menjala ikan, bang. Tak usah fikir bukan-bukan, apa.
Abang bukannya baru hari ni nak buat kerja macam tu. Dah lama abang buat kerja macam ni, Pak. Berapa hari abang nak pergi sana? Takkanlah abang nak tidur kat sana pula. Pagi besok abang pergi, petang abang baliklah. Kalau abang rasa bosan nak tinggal kat rumah ni seorang-seorang, abang pergi panggil Kak Kiah tu datang rumah. Ataupun pas sendiri pergi rumah dia. Itu saya tahulah, Bang. Ha, ni satu lagi. Abang yang ikutkan si Bahari tu, Bang. Bahari tu tak ada anak. Yang si Saat tu pun belum kahwinnya lagi. Tapi abang lain, Bang. Abang pandai je lah cakap tanggungjawab. Ingat, Bang. Abang ingat saya, abang ingat anak-anak. Fikirlah, Bang. Abang tahu apa yang abang buat. Ni Abang Lazim. Harap-harap Kak Besar tak lagi singgah Abang Lazim hari ni ya. Bebel dia. Orang kalau dah suka membebel tu, bebel juga. Nampak macam mana Abang Lazim? Kan? Dah dapat bini macam Kak Besar tu. Apa? Macam orang kata? Dah nasib badan. Sabar je lah Abang. Nampak kita. Macam mana? Kau tu tak kahwin? Rezeki kita hari ni. Syukur, Ad. Alhamdulillah. Haa. Adin. Haa. Ada yang mana, Ad? Allah. Adalah sikit. Tapi jala aku tadi tersangkut tadi. Apa tidak. Ada Abang Azim kat sini. Otak fikir kat besar kat rumah. Kau tahu, Bahak. Yang sangkutnya tadi, kayu. Tapi Abang Azim kita ni punya kecoh macam sangkut dugong. Banyak kau punya dugong. Habislah aku. Jala aku koyak. Tentu besar bisingnya. Dia kan mahu ikan kecil-kecil macam ni. Semua nak ikan besar-besar macam dia tu. Bang. Azim. Duduk sama ya. Nampak tak? Eh, besar betul. Kan lah. Besarnya. Ha, aku faham. Segi kau tu. Angkat ke lah. Eh, tapi selama aku mancing dengan berjala. Kau lubuk-lubuk macam ni. Mana apa aku tengok ikan besar macam ni. Jinak macam ni. Yelah, Bahar. Manalah tahu kan? Mungkin ini ikan jelmaan ke? Jin ke? Manalah tahu? Setan ke? Jangan buat hal. Kecewa kita nanti. Garut je lah kau, Ad. Kalau kau tak nak tangkap, biar aku aja yang tangkap.
Malang kan kita jumpa. Hello. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Abang,
Kenapa dengan abang ni? Abang sakit ke? Tak tahulah, Pa. Abang rasa pada abang tak sedap. Sejuk. Tiba-tiba rasa pada abang panas sangat ni. Tiba bawa ke abang pergi klinik ya. Petikkan bunga raya, pupukkan atas pelabang ni. Mana tahu orang sikit panas dia ni. Bang, tunggu ya bang ya. Rumahlah nak ke rumah kamu. Yang kau ni takut sangat ni kenapa? Nampak hantu apa? Ish, akak ni. Mana ada siang-siang macam ni ada hantu. Kalau malam tu lainlah cerita. Pa, ni bunga raya nak buat apa ni, Pa? Abang Bahar tu, Kak. Tiba-tiba dia demam satu padan yang kak panas. Tu yang tiba cari bunga raya ni. Nak pupuk atas kepala dia manalah tahu. Kok-kok kuranglah sikit panas dia tu. Hai, tiba-tiba je demam. Semalam elok je menjala kat lubuk batu putih tu. Jangan-jangan kan, Pa. Si Bahari tu kena tegur dengan penunggu lubuk tu tak? Ish, akak ni. Cuba cerita benda lain daripada cerita pasal lubuk tu, Kak. Dahlah, jangan cerita lagi pasal tu. Kata nak pergi mati, Pa. Jomlah. Ha, jomlah, Ma. Tak apalah, Pa. Abang bukannya sakit teruk sangat. Ha, Kak dengar tu. Kan betul apa Tipah cakap? Habis macam mana Tipah nak buat lagi, Kak? Abang lazim mana, Kak Besar? Kepekan. Dari pagi tadi keluar. Tak balik-balik pun lagi ni. Mana pergi ya tu orang tua. Sebenarnya, aku yang suruh Abang Lazim kamu tu kepekan cari kerja. Sampai bila dia nak mancing ikan? Kalau dapat kerja kan bagus. Ha? Sekurang-kurangnya, ada juga kami ni pendapatan tetap. Eloklah tu, Kak Besar. Kamu tu lainlah, Bahari. Tipa. Aku ni ada 3 orang anak yang masih sekolah. Semuanya tinggal kat asrama. Yang budak-budak tu, tak ada benda lain yang dia nak minta. Duit, duit, duit. Kalau Abang Lazim kamu tu tak ada pendapatan tetap, susah dibuatnya. Aku ni berbual-berbual juga. Ni, Pa. Dah pukul berapa sekarang ni, Pa? Nak masuk isyak dah, Kak, ni. Astaghfirullahalazim. Dah lewat rupanya, ya? Inilah. Aku pun nak balik dululah, ya? Ni, Tipah. Kau ingat, Tipah. Bawa si Bahari ni pergi klinik. Kalau tak pun ni, bawa jumpa Pawang Kadir. Ha? Bolehlah Pawang Kadir tu tengok-tengokkan si Bahari ni. Manalah tahu, kan? Kau betul apa yang aku cakap tadi. Baik-baik, bang. Badan abang ni panas lagi ni.
Pak. Ya, Bang. Abang nak keluar sekejap lah. Abang nak pergi mana? Abang kan demam lagi ni. Rehat-rehatlah kat rumah, Bang. Abang keluar sekejap aja. Lagipun abang dah janji dengan si Saat tu nak pergi rumah awang malam ni. Nanti kalau abang tak pergi sekarang, marah pula dia. Lagipun badan abang ni pun dah rasa segar sikit. Suka hati abang lah. Abang nak pergi. Tapi bawa motor tu baik-baik tau. Janganlah baik lewat sangat. Abang tu tak sihat. Yelah, Pa. Tapi Pa jangan tunggu abang pula. Kalau abang lambat, Pa tidur dulu, eh. Abang pergi dulu. Baik-baik, Bang, bawa motor tu. Ya. Yeah. Baik cepat tau. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, abang ni terkejut ketipa je lah. Abang, kenapa baik cepat sangat ni? Kata nak jumpa Saat dengan abang. Lupa kan? Cepat tak dengar apa punya motor abang? Mana motor abang? Cepatnya abang balik. Maya tiba kuatkan, ya. Thank you.
bang. Cepatlah bang. Kenapa ni, bah? Tipa nak bagi tahu abang. Tadi tipa pergi klinik. Doktor dah sahkan tipa mengandung, bang. Tipa mengandung? Berapa bulan, bah? Dah masuk 3 bulan, bang. 3 bulan? Betul ni, bah? Betul. Syukur, alhamdulillah. Dah puas abang tunggu saat ni, bah. Akhirnya termampu juga doa abang. Lepas ni, bah tak boleh buat kerja berat-berat tau. Habis tu, siapa nak buat kerja rumah abang kalau tipah tak buat? Maksud abang, bah kena buat kerja ringan-ringan. Abang masuk, jom. Adalah Katun, biasa je. Kamu tak minum ke, bah? Buat kalau saya kopi, Katun. Kawan, Pak Ali, kalau nak makan ke, nak minum ke, minta je. Saya belanja. Katun. Kalau mereka ni nak makan, nak apa ke, bagi je kat Tun. Hari ni saya belanja. Bahar. Cuba kamu ceritakan kat akak. Apalah yang menyebabkan kamu gembira sangat hari ni? Tipah kat Tun. Tipah? Tipah dah berbadan dua. Tak lama lagi saya ni jadi ayah lah. Syukurlah. Termabur juga ayah surat kamu. Dah lama kamu berdua nanti. Betul kat Tun. Berkat kesabaran dan doa saya selama ini, akhirnya termakbul juga. Bersyukur saya, Kak Tun. Sampaikan perkara ni pada Abang Jali, Kak Tun. Abang keluar panggil bidan, ya? Abang. Abang tolong panggilkan Kak Eton yang agak besar sekali, bang. Ya, cepat. Ya, bang. Sakit ni. Abang pergi sekarang, bang. Abang, ya? Abang, ya sakit. Allah, bang. Kamu nak beranak ni, bang. Angkatlah kakinya ni, tu. Nampaknya kamu nak bersalin ni, tipa. Sabar je lah. Besar. Kau kena tolong aku. Kita tak boleh biarkan si tipah ni macam ni aja. Kita kena tolong dia cepat sebelum bidan kalian tu sampai. Sabarlah tipah. Kejap lagi sampailah si Bahari tu. Ngapa lambat sangat bidan klinik ni sampai? Ya Allah besar. Klinik desa tu kan jauh kat sempang sana tu. Mestilah lambat sikit. Alah Kotun. Dah lama sangat ni. Aku rasa kan bidan tu tak ada tak. Apalah kau cakap macam tu besar. Ya Allah. Sabarlah tipa. Tipa. Ngapalah kamu ni sakit malam-malam macam ni? Aku rasa lain macam je malam ni, Tun. Apalah kau ni besar. Janganlah gelabah macam tu. Mana kain tu? Pak sini. Tak mahu. Pak sini lah kain tu. Ambil. Macam tu lah buat apa? Cik lah tu. Sabar lagi. Kau duduk. Ah.
masuklah dulu dan tengoklah sini. Sebelah aku ni, Tun. Aku nak cakap sikit ni. Mana boleh duduk besar. Aku tengah kerja ni. Apa dia kau nak cerita? Cerita je lah. Tun. Ha? Tahu tak, Tun? Kan betul apa yang aku cakap. Siapa yang pergi ke Lubuk Batu Putih tu, mesti dapat bala, Tun. Ha, kau tengok apa yang terjadi dekat si Bahari dengan si Tipah. Semua dia disebabkan penunggu lubuk tu lah, Tun. Penunggu lubuk tu marahkan si Bahari. Ha. Besar. Betul ke apa yang kau cakap ni, Besar? Mari, mari. Kalau ramai-ramai seronok cakap cerita. Ha, macam ni, kau pun satu, Tun. Macamlah aku ni nak menipu. Bukan, macam ni. Si Bahari dapat ikan besar. Tapi aku rasa kan, yang dia bawa balik tu bukannya ikan. Tapi penunggu lubuk tu lah, Pak Ali. Ha. Besar. Apa pula kaitannya bayi aneh yang hilang gait yang dilahirkan oleh Tipah tu pula? Kau ni. Pelahanlah sikit. Biar aku seorang je kat buat. Yelah, apalah kaitannya. Kaitannya macam ni. Anak tu bukan anak si Bahari. Tapi anak apa penunggu lubuk tu yang menjelma jadi Bahari. Kemudian, dia tu bisa tiba. Betul ke, Besar? Kenapa yang kau ni yakin sangat? Aku tahulah, Tun. Pawang Kadir dah telik. Dia yang cakap macam tu. Tapi kalau kau tak percaya cakap aku, kau pergi tanya dengan Pawang Kadir. Hai, kampung kita ni dah ditimpa bala, Cik Tun, oi. Tapi kalau korang semua tak percaya cakap aku, korang kata aku pembohong, korang tengoklah apa yang berlaku nanti. Ha. Besar. Hari dah nak petang ni. Kejap ni warung aku ni pun nak ditutup. Yalah. Nanti kita balik sama lah ya. Abang Jali pun tak ada ni. Dah senja-senja kan. Aku takut juga. Manalah tahu semua kita ni nanti diganggu oleh makhluk ganjil. Takut aku. Seramlah, Besar. Alah, kau ingat kau seorang takut? Aku pun takut juga. Cepatlah, siap-siap kemas-kemas. Nanti. Belilah sama. Cepat. Kau tunggu aku kemas dulu. Yalah. Itu si Wati tu. Apalah dia buat sesenja ni, Besar? Anak dara, dah petang-petang macam ni. Baliklah dah senja lah ni. Nak ke rumah Makcik Semah hantar ikan haruan. Yalah tu. Banyak sangatnya alasan macam-macam budak-budak sekarang ni lah. Yang korang ni tunggu lagi ni buat apa? Ingat kita pun habis. Mudah lah, cerita habis lah. Takkanlah dah habis. Tun, kau tu cepat lah, Tun. Cepat. Nengok lagi kat dalam orang. Datang sini nak bagi tahu kat korang semua. Hang yang kau jadi. Apa dia? Ni Wati. Wati? Ha. Wati anak matap tu. Ya, Wati anak pematap tu. Apa
meninggal dunia malam tadi. Ha. Jenazah dia ke bumi sampai lepas subuh nanti. Betul ke Lazim? Baru senja semalam aku nampak Dakwati tu sihat aja. Bila meninggalnya pula? Lah itu ni. Yang kau jumpa tu senja malam. Memanglah dia tu sihat. Tapi dia meninggal sebelum malam. Ha, kau tahu tak? Dia tu mati dahsyat. Menggerikan. Ha, terharum. Ha, dia tu sebenarnya kena rogol dan dibunuh. Budak Wati itu dirogol, kemudian dibunuh. Ha. Serupa dengan kematian saudah anak Pak Lamin tu minggu lepas. Kejadian ini mesti ada kaitannya. Aku rasa kan kampung kita ni mesti ada yang tak kena. Abang, kenapa abang termenung tu? Apa yang terjadi di dalam kampung kita ni bukannya salah kita, bang. Bukannya semua kehendak kita. Orang kampung pun tak patut nak tuduh abang macam tu. Tak payahlah abang nak risau-risau kan. Ipah susah hatilah tengok abang macam ni. Tapi abang dah tak tahan lagi, Pak. Semua orang menuduh abang. Abanglah punca segala-galanya. Kerana membawa balik ikan besar dari rubuk. Dan mereka percaya itulah penyebabnya. Dan sekarang kampung kita dah jadi huru-hara. Setiap malam Jumaat ada saja gadis dan isteri orang yang dibunuh dan diperkosa. Siapa lagi yang akan menjadi mangsa selepas ini, Pak? Siapa, Pak? Pak cakap dengan nama. Itu adalah benar. Jika kamu semua ada bukti yang kukuh yang mengatakan aku yang melakukan semua ini, aku sanggup lakukan apa saja untuk kamu. Aku sanggup berkorban walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa aku sendiri. Eh, Bahari, semua ini angkara kamu. Sejak Siti Pah itu beranak akan makhluk asing hari itu, huhara jadi kampung kita ni. Betul. Sampai hati akak kata kami macam tu. Bukankah tak sayanglah lain ke anak yang gajin, yang tak gaya macam tu saja, kak? Bukankah tak kami itu semua kuasa Tuhan, kak? Tolong, mulai malam ini janganlah ganggu kami berdua lagi. Kamu semua tak ada hak nak menuduh dan mengganggu kami lagi. Faham? Sudahlah semua. Jangan dilayan orang gila ni. Terharu betul. Baiklah, kita tengok sama ada Bahari ini sanggup berkorban atau tidak. Betul tu. Abang Lazim, Sahat, korang berdua kawan baik aku tau. Tapi kenapa korang masih lagi tak percayakan aku? Kita bertiga sama-sama pergi memancing, sama-sama pergi menjala,
Dan kita jugalah yang sama-sama pergi ke lubuk puaka tempoh hari. Tapi sanggup kau tuduh aku macam ni, Sa'ad? Orang-orang kampung semua, saya bermohon kepada kamu semua, biarkanlah masalah ini saya selesaikan sendiri. Pergilah semua pulang. Baliklah. Siapa kau? Aku adalah kau. Kenapa kau sanggup mengenai aku? Hah? Kenapa? Kerana kau mengkhianati aku. Ikan yang kau tangkap dan kau makan itu adalah sesuatu yang aku sayangi. Kau telah memisahkannya dari aku. Kau membunuhnya. Apa maksud kau? Ikan itu istriku. Setiap kali dia berenang dan bermain di lubuk itu, dia akan menjelma menjadi ikan. Tapi kau, kau telah menangkap dan membunuhnya. Kau melanggar pantangnya. Kalau aku yang bersalah, mengapa orang lain menjadi mangsanya? Kenapa? Kalau aku tahu semua ini, aku takkan lakukan. Aku tak ada niat nak membunuh isteri kau. Dan sekarang, aku mohon pada kau, janganlah kau huru-harakan lagi kampung ini. Janganlah kau membunuh orang yang tidak bersalah kerana kesilapan aku. Aku berjanji, aku sanggup lakukan apa saja demi aku menebus dosa aku terhadap diri kau. Kau sanggup apa saja? Ya. Keamanan kamu ini. Syaratnya,
pada setiap malam Jumaat, 7 malam berturut-turut. Kau mesti menghantar nyawa wanita ke lubuk itu. Jika kau tidak dapat menunaikannya, kampung itu tidak akan aman sampai bila-bila. Tidak! Tipah ni, bang. Ya Allah, Tuhan. Itulah Tipah cakap jangan tidur senja-senja ni, bang. Kena mimpi macam ni. Bang. Syarat. Pada setiap malam Jumaat, 7 malam berturut-turut, kau mesti menghantar nyawa wanita ke lubuk itu. Jika kau tidak dapat menunaikan, kampung itu tidak akan aman sampai bila-bila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you.
kalau ada apa-apa berlaku pada abang malam ni. Pak jagalah diri Pak baik-baik. Ampunkanlah segala dosa abang selama ini. Abang! Nanti dulu, Abang! Abang, sabarlah, Abang. Janganlah buat tiba macam ni, Abang. Abang! Abang! Ucaplah, Abang. Kesianilah tiba, Abang. Jangan tinggalkan tiba, Abang. Tiba sayangkan Abang. Tiba sayangkan Abang. Abang! Tidak, Tiba. Abang mesti selesaikan semua ini malam ini juga. Abang dah tak sanggup lagi melihat keluarga kita dicaci dan dihina. Abang akan tunaikan segala janji Abang selama ini. Dan malam ini adalah malam terakhir untuk Abang membuat perhitungan dengan penunggu lubuk puaka. Dia! Abang!
Macam itulah ceritanya. Cerita pun dah habis. Alah, Nek. Cerita lagi, Nek. Kamu ni. Cerita ni sebenarnya boleh menyedarkan kita semua tau. Kamu-kamu ni semua. Jangan suka nak memainkan, menghina ataupun tak percaya benda-benda di alam gaib tu. Boleh jadi teladan pada kita semua. Pedoman pada semua alam dunia ni. Malah sungguh nasib Bahari dengan isteri dia tu kan, Nek? Tapi cerita ni betul-betul kan cerita dongeng. Kamu ni. Cerita ni sebenarnya boleh menyedarkan kita semua tau. Kamu-kamu ni semua. Jangan suka nak memainkan, menghina ataupun tak percaya benda-benda di alam gaib tu. Boleh jadi teladan pada kita semua. Pedoman pada semua alam dunia ni. Tak kisahlah cerita betul ke, cerita dongeng ke. Janji cerita nenek ni senang didengar dan boleh buat pengajaran untuk semua orang. Betul lah kawan-kawan? Betul. Macam tu lah. Bagus. Hiduplah kamu balik. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Jom balik.